rápido con él.
Maksimalnya ini kita harus ikat 3, ini baru 2 ya, karena ini akan berpengaruh tengahnya nanti ya. Tapi ikatnya melingkar sini, berlawanan dengan ini lebih bagus, lebih baik ya. Saya selalu gunakan yang begitu ya, tradisinya biar dia berlawanan. Dua ya, atas bawah atas, ini tengah. Ya sekitar 3 lah. Satu ember 1/4 jadi.
kita menunggu. Tadi saya kasih 1.34. Tadi pasir basah. Kalau pasir kering itu jadinya banyak. Jadi prediksi sekitar 1.4 atau kurang lebih 1.5. Sebaiknya 1.5. Walaupun tidak. Itu pasir ya, untuk pasir. Bulan ini tadi kondisi pasir basah dan saya takut, sedikit takut. Jangan sampai kurang banyak. Kalau pasir basah itu, kalau sudah mengadu, kebutuhan itu dia mesti berkurang dari biasa nggak pasir kering. Jadi saya coba dulu. Tidak cuma di sana, tidak masalah. Jadi jelas. Jadi kalau di sana nanti sampai di sana, tidak cuma lagi cara mengikat. Untuk membuka. Kalau 1.5 airnya 3. Untuk menimbang castingnya dari semennya dari mangkok yang saya gunakan belum sempat sih. Lagian ini udah bisa nih, udah terasa keras ya, tapi masih ada bayangan. Udah bisa mengundurin. Selamanya ini yang ukuran 30-30 ini harus diikat. Kalau enggak dia ya sedikit ada bermasalah. Karena kita ikat ini masih sedikit bermasalah. Jadi kita harus benar-benar sedikit seperti.
ekstra hati-hati. Harus lembatkan kedua-duanya ya. Dipaksakan ya, dicongkel ya, biar sedikit demi sedikit dia keluar dari atas ke bawah ini. Tidak boleh dipaksakan ya. Ini hasilnya, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita coba membuka. Ini satu kilo tekan di sini ya, jempolnya, atasnya ini semen. Kita longgarin, biar longgar sampai ke bawah. Ini banyak, kiri lagi, sebelah kiri. Oke, kita buka kedua-duanya. Kedua-duanya, agar biar longgar sampai ke bawah. Oke, sekarang saya akan balik, saya akan simpan di sini aja. Ini rawan, ini masalah tempatnya di bawah. Oke, saya balik ya. Besi, tangan kita ada besi, kedua-duanya kita jepit, ya, kita jepit agar tidak bermasalah. Oke. Kita buka, kiri kanan, oke sudah buka longgar dua-dua sampai ke atas ya, dari bawah ke atas kita mulai renggang kedua-duanya. Hari Aceh, Bapak Ashari Aceh.
itulah hasilnya ya teman-teman. Kalau semennya tadi kita tinggal mencari kesesuaian saja pasirnya. Oke teman-teman, terima kasih. Ini tinggal saya cuci karena saya harus kirim ke Aceh hari ini, ada penjemputan ya, katanya Indah Kargo ada penjemputan agar sedikit menghemat biaya. Emang lama sih, saya yang bermasalah kalau terlalu lama sampai barangnya ke barang COD. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fiber Nusantara TV.